Simpenan. Kemarin nggak bolang guys, nggak bolang batu akik, kemarin bolang bambu unik. Karena apa? Kalinya banjir. Ya nggak banjir siapa ya, batunya kelihatan, airnya sedengkul. Nah, hitam, guys. Dalamnya pun tentu hitam. Jasper, mati ayam. Di ayam gimana kabarnya guys, sehat? Ya, mudah-mudahan lah ya, sehat semua. Yang baru datang di channel saya, yang baru nonton, jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik subscribe, komen. Tahu dalamnya kayak apa ini, belum dibelah. Tanya bintang nih dapat nih. Fosil, fosil. Ini apa ya nih? Fosil bukan ya? Yang paham juga ini fosil bukan ini. Pakai fosil kulit-kulitnya. Udah sore amatnya kecil. Kecil. Ambil segini aja sore amatnya. Ayam, rata ayam.
Ya, coba belah guys. Wah, potong. Tapi mesinnya ngeliat-ngeliat. Agak pink dikit. Fosil. Fosil kayu. Ini apa ini, enggak tahu nih. Makanya pesawat tempur. Super kuning, jenis semua merah dikit nih. Lumut. Gambarannya dikit. Juga lumut kuning. Ada ijonya dikit. Fosil. Hijaunya kecil tuh, kecil. Fosil lagi, satu kilo ada ini, kan lebih ini. Fosil waru ini teman-teman, fosil kayu waru.
di rumah banyak sih teman-teman fosil-fosil kayak gini. Gede. Ada tanahnya. Cuci dulu. Lumut. Sebenarnya ini pengen bisa untuk bikin pipa rokok lah, bagus paling ya untuk pipa rokok, tapi ngabornya susah, ngabornya 10.000 lebih. Fosil lagi, fosil ini merata. Ini sengaja saya kumpulin teman-teman, saya kumpulin mau saya papas kulitnya, saya halusin aja sama saya poles, mau saya pasang di dinding buat dinding, tapi alatnya gak kuat banget, mesinnya gak kuat. Sama fosil-fosil ini kan, nah depan itu sengaja emang sebelum saya lepel karena itu mau saya pasang ini caranya. Batu apa ini teman-teman? Kata orang tua besar bumi, tapi nggak tembus ini, nggak tembus. Depannya dikali. Bungur. Saparela ini teman-teman, yang kayak gini saparela, ini ungu, bungur ungu, ini bungur ungu, juga ungu, ini masih muda. Saparela.
salju. Kemarin nggak pulang batu, sudah berangkat. Kemarin kena pulang batu, apa lokasi airnya tinggi jadi pulang batu ake. Pulang ini bambu unik. Baru hujan sehari lah teman-teman, hujan sehari aja udah tinggi airnya. Muka dulu lah teman-teman ya, mana kabarnya, sehat ya teman-teman ya, sehat ya, yang kita harap. Bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like dan komen. Oke, yang sudah saya ucapin terima kasih, apalah arti saya tanpa kalian teman-teman. Yuk kita lihat letak yuk. Di sana di rumah ini saya belain kemarin tuh, saya pasang tembok gini teman-teman. Nah pasang tembok rapi. Mas ngomong nggak saya lanjutin lepoannya, nanti masih pengen ini. Wah keramik bagus sih teman-teman, disusun gini buat keramik. Ada fosil-fosil itu bagus kali. Saya lagi mau usahain alat potongnya itu, mau saya benerin lagi. Nanti potongin. Kemarin tuh ya, sekarang nggak kuat teman-teman, jadi goyang, nyangkut pembatasnya itu. Krak, udah langsung kayak apa? Ngolet itu mata potongnya. Teman ya. Terima
kasih ya, cukup sekian. Mudah-mudahanlah besok libur bisa mbona batu akik lah. Sebenarnya ya mbona batu akik sama batu unik itu satu jalur teman-teman, satu jalur. Karena di pinggiran sungai juga kan banyak bambu. Walaupun bolang batu bungur juga masih bisa nyari bambu antik karena masih banyak juga pohon bambu kan. Oke. Makasih ya, selamat sore.